Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, Bengkel Logika akan mencoba memperbaiki stop kontak cabang 3 yang kadang-kadang ketika sudah lama dipakai akan longgar dan bisa berbahaya buat anak-anak yang menggunakan atau ibu-ibu yang tidak sengaja ketika melepaskan colokan listrik akan menyentuh bagian yang menghantar listrik. Baiklah, kita mulai perbaikinya. Nah, pada bagian stop kontak ini ada baut. Nah, baut ini kita buka untuk membuka tutup atasnya. Nah, kita buka. Nah, kita perhatikan secara seksama bagian-bagian ini apakah ada yang longgar, apakah yang kekecilan. Nah, ini kita rapatin, kita beri jarak yang cukup. Lalu ini kita atur ulang supaya mudah. Nah, kita lihat ada bagian yang masih ngeper. Nah, itu masih bagus. Nah, ini oke. Lalu ini melenceng, geser. Nah, ini juga. Nah, kira-kira sudah kita yakin, kita pasang kembali. Nah, prinsip kerjanya adalah ini. Nah, lihat. Nah, ketika ini longgar maka akan goyang. Lalu ini tertahan dengan bagian ini. Nah, oke, saya pasang. Oke, rapat. Kita pasang kembali bautnya. Pasang. Nah, ini juga kita juga periksa. Nah, oke, lalu kita coba. Nah, normal, normal. Nah, ini agak susah satu. Nah, dibuka kembali, dibereskan. Oke, demikianlah cara perbaikan dari stop kontak cabang 3 yang longgar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat penonton daripada ketika longgar langsung dibuang, kita bisa menghemat walaupun sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.